Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Muamalah Muslimah, kali ini di rubrik book review. Ini kali kedua saya bikin book review, dan ini adalah buku-buku favorit yang benar-benar berhasil mengubah banyak hal dalam hidup saya. Kalau sebelumnya adalah buku yang berisi tentang lecutan semangat untuk tetap berada di jalan dakwah, maka kali ini juga salah satu buku yang sangat monumental buat saya bacanya gitu ya, karena ini mengubah persepsi saya tentang dunia parenting. Jadi selama ini saya suka merenung gitu ya, saya banyak berkiprah di tengah-tengah masyarakat, saya banyak mendekat kepada mereka dan berusaha mendampingi mereka di dalam kehidupan, tetapi saya begitu khawatir jangan-jangan amanah saya sebagai ibu dan pengasuhan anak itu tidak sempurna atau bahkan banyak sekali kesalahan dan kegagalannya. Maka saya terus mencari dan belajar dari banyak sekali blog, dari banyak sekali buku, bahkan dari beberapa training parenting gitu ya, hingga saya menemukan satu yang benar-benar sangat klik dan saya sampai nggak mau berpisah. Sekarang saja saya menjadi salah satu pengurus gitu ya di klub-klub yang diisi oleh penulis dari buku ini. Apa itu bukunya? Ini adalah buku pertama dari dua seri yang akan saya review. Yang pertama judulnya Yuk Jadi Orang Tua Solih Sebelum Meminta Anak Solih. Buku ini ditulis oleh Abah Ihsan Baihaqi Ibnu Bukhari. Beliau adalah salah satu tokoh parenting nasional yang sudah sampai mancanegara dan sudah mengajar di banyak sekali tempat serta di puluhan dan sudah memiliki puluhan ribu alumni. Kenapa buku ini saya rasa Anda dan teman-teman semua sangat perlu untuk membacanya dan bahkan ikutin sesi parenting yang bersama beliau, karena di buku ini mengubah cara pandang kita tentang beberapa hal. Yang pertama yang saya banyak note di buku ini adalah mengubah paradigma kita tentang anak. Kita mengerti dan pasti akan menjawab anak itu anugerah ketika ditanya anak itu anugerah, tetapi kenapa ketika kita mendidiknya kita merasa begitu terbebani? Karena ada banyak hal dalam dunia anak yang kita nggak tahu dan bagaimana cara mengendalikan atau cara mengasuhnya dengan benar, sehingga anak itu anugerah, tetapi pada kenyataannya di dalam perjalanan proses parenting anak lebih sering menjadi musibah atau bahkan menjadi beban. Nah, Abah mereminder kita bahwa ketika anak itu menjadi anugerah, dia akan tetap menjadi anugerah kalau kita mengasuhnya dengan ilmu, bukan mengasuhnya berdasarkan pengalaman masa lalu yang belum tentu itu benar, atau mengasuhnya berdasarkan trial and error yang kita sama sekali nggak punya ilmu. Jadi yang pertama, anak itu anugerah dan kita harus pastikan, sehingga seharusnya punya anak banyak semakin senang. Seharusnya punya anak jarak yang dekat-dekat misalnya, atau misalnya kita sudah membuat jarak, Abah sih rekomendasinya 3 tahun sekali misalnya, dan saya nggak masuk rekomendasi itu benar-benar mampu menjadi anugerah, bukan hanya kita petik ketika mereka sudah dewasa, bahkan ketika mereka kecil mereka benar-benar bisa menjadi qurrata ayun. Itu hal pertama yang saya dapat dari buku ini. Hal kedua yang saya dapat dari buku ini adalah bahwa sebenarnya fitrah anak itu sudah baik sejak awal. Mereka senang sekali belajar, mereka tidak mudah menyerah, mereka orang yang senang bereksplorasi, pantang menyerah, dan termasuk adalah fitrah mereka sangat dekat dengan orang tuanya. Bukankah seorang ibu kalau masuk ke kamar mandi pasti akan digedor-gedor sama anaknya yang balita karena anaknya nggak ingin kehilangan ibunya, atau akan saat ibunya pergi kemanapun dia akan dikintilin terus atau dipegangin terus. Itu tanda bahwa sebenarnya fitrah anak itu dekat dengan kita. Tapi kenapa fitrah itu memudar beriring usia? Ketika anak kita remaja, dia udah nggak mau lagi kita dekati, dia nggak mau lagi bicara sama kita, dia nggak mau lagi curhat dengan kita. Atau misalnya fitrah lain, anak itu kan dasarnya suka belajar, semua dia eksplorasi, semua dia coba, semua dia masukkan ke dalam mulutnya, dia pegang, dia panjat. Tetapi kenapa kita menghadapi anak-anak di usia misalnya SD, SMP yang nggak suka belajar, maunya bolos dari sekolah, paling benci lihat buku? Berarti ada fitrah yang berubah, ada arah yang berubah. Atau anak-anak yang senang mencoba, bukankah anak-anak ketika dibelikan sepeda baru mereka sampai mungkin sekujur tubuhnya penuh luka gitu, karena mereka mencoba agar bisa naik sepeda sendiri dan mereka sering terjatuh. Tetapi itu tidak membuat mereka putus asa dan pantang menyerah. Tetapi kenapa banyak anak-anak kita zaman sekarang nggak lulus ujian, bunuh diri, diputusin pacar, bunuh diri, atau bahkan mereka melakukan hal-hal negatif lainnya? Di mana bakat pantang menyerah mereka, atau di mana fitrah pantang menyerah mereka? Ternyata benarlah apa kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Artinya fitrah anak itu seharusnya bisa kita jaga, tetapi ada caranya. Kita harus tahu misalnya bagaimana membuat anak agar senang belajar. Berarti aspek-aspek yang membuat anak senang belajar itu harus kita encourage dan kita empowering sejak dia kecil. Misalnya kalau
ayah dan bunda semua atau teman-teman saya lihat melihat anak main air. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencegah mereka melakukannya. Itu salah. Padahal ketika mereka main air, bukankah kita bisa melihat wajah mereka begitu ceria? Mereka senang sekali. Berarti yang dilarang bukan main airnya, tetapi melokalisir proses permainan airnya. Misalnya, kita takut apa sih kalau anak kita main air? Oh, takut kepleset. Maka pastikan main air di tempat yang landasannya itu tidak licin. Yang kedua, takut basah lingkungan sekitar. Maka pastikan main airnya di kamar mandi atau di tempat-tempat yang tidak terkena dengan tempat-tempat yang kering. Apalagi takut mereka masuk angin. Maka pastikan main airnya ada jangka waktunya. Sehingga ketika selesai, kita langsung balur mereka dengan berbagai misalnya penghangat. Lalu tidurkan dan beri makan. Selesaikan. Jadi tidak perlu kan kita larang mereka main air, kita hanya perlu berikan mereka batasan. Atau pernah nggak misalnya ayah bunda atau saya lihat semua make upnya ternyata habis dipakai sama anak-anak atau bedaknya ditabur-tabur gitu, karena mereka sangat penasaran dengan barang-barang yang dipakai orang tuanya. Jadi yang salah bukan rasa penasarannya, tetapi berikan mereka batasan. Kalau mereka mau main bedak, silakan mereka boleh main bedak, tapi kapan waktunya, berapa banyak volume bedaknya. Mungkin mereka harus pakai masker biar bedaknya tidak terhirup ke dalam paru-paru mereka. Jadi kalau mereka penasaran terhadap sesuatu, mereka sedang mengeksplor sesuatu, bukan eksplorasinya yang dilarang, tetapi pastikan hal-hal berbahaya yang terjadi pada proses eksplorasi itu sudah kita antisipasi terlebih dahulu. Sama seperti seorang anak balita ingin memotong-motong dengan pisau. Lebih baik mana mereka memotong dengan pisau tanpa sepengetahuan kita atau di belakang kita atau kita awasi. Jadi yang salah bukan memotong dengan pisaunya. Yang salah adalah ketika yang harus kita lakukan adalah mencegah agar dengan memegang pisau itu tidak menjadi luka buat mereka. Misalnya mengajari mereka teknik memotongnya, memotong benda-benda yang lebih lembut terlebih dahulu. Kita kasih jangka waktunya dan seterusnya. Itu adalah menjaga fitrah anak. Ada banyak sekali juga contoh menjaga fitrah anak yang disampaikan Abah Ihsan di buku ini. Yang ketiga, aspek sangat fundamental yang saya dapetin ketika saya baca buku ini dan ikut training sekolah pengasuhan anak Abah Ihsan adalah bahwa sebenarnya orang tua itu punya otoritas untuk bisa menegakkan aturan buat anak. Jadi kita tuh nggak selamanya punya kewajiban terus-menerus ngurusin anak. Harus ada batasannya. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak kuat dengan anak kita nangis gara-gara kita ngasih aturan, lalu kita membebaskan mereka melakukan apapun yang mereka suka. Hingga akhirnya kita harus membayar mahal di belakang. Kitalah yang dibuat nangis mereka di masa kita tua. Bukankah teman-teman sering lihat ada anak yang mohon maaf sampai membakar rumah orang tuanya gara-gara minta dibelikan motor, minta HP, sampai akhirnya membanting atau bahkan memukul ibunya, dan banyak sekali kedurhakaan-kedurhakaan lain itu disebabkan gegara ketika mereka kecil atau mereka menjelang remaja. Kita nggak pernah kuat dengar tangisannya, sehingga apapun yang mereka minta kita turutin. Mereka kita tidak ajari misalnya berbagai batasan termasuk juga keprihatinan di dalam hidup, sehingga mereka tidak mau mengerti masalah orang tuanya. Jadi Abah mengatakan di dalam buku ini, orang tua itu punya otoritas dan kita perlu tegakkan itu. Kita perlu tegakkan aturan main agar mereka mengerti. Dan otoritas itu berhubungan dengan walk the talk. Artinya, kalau kita memang punya batasan, pastikan kita menjalankannya dengan benar. Jadi, Indonesia itu nggak kekurangan aturan. Yang kekurangannya adalah implementasinya. Orang buang sampah itu dendanya berat banget loh. Saya lupa angkanya, mungkin 10 juta. Tetapi apakah orang yang buang sampah sembarangan itu didenda? Enggak. Akhirnya itu membuat semua orang buang sampah dan tidak merasa bersalah dan mengakibatkan dampak yang sangat buruk. Jadi bukan banyaknya aturan di rumah yang diperlukan anak, tapi aturan yang konsisten yang sudah disepakati dan sudah kita supervisi sehingga anak-anak betul-betul dalam kontrol yang baik dan kita tidak kehilangan kontrol bagi anak. Dan terakhir, kesan yang sangat mendalam yang saya dapetin dari buku ini adalah kita benar-benar harus membangun kedekatan pada anak. Jangan sampai kita tegakkan aturan, tetapi anak-anak nggak deket sama kita. Akhirnya jadi kayak kanebo kering, mereka merasa tegang banget kalau di rumah, atau ada semacam ada gium, mereka soleh kalau di rumah, tapi mereka jadi preman ketika di luar. Jadi mereka melakukannya hanya gara-gara takut kepada kita. Pastikan sebelum kita terapin aturan, kita punya kedekatan yang sangat baik dengan anak kita. Ada satu tips yang sangat menurut saya agak lucu, tetapi ternyata ini ada benernya juga. Apa yang membuat para sejoli yang lagi pacaran itu bisa ngobrol berjam-jam gitu ya, dan mereka nggak merasa bosan? Mau tahu karena apa? Karena obrolan mereka adalah perkara remeh-temeh dan nggak ada temanya. Jadi semakin absurd itu obrolan, itu semakin lama.
seharusnya kita bisa juga melakukannya pada anak-anak kita, mengomentari hal-hal kecil yang mereka suka, sekedar hobinya, sekedar intensinya pada sesuatu. Jadi nggak harus ngobrol, itu kita yang ngomong, itu namanya bukan ngobrol ya, itu namanya nasihatin. Tetapi banyaklah ngobrol pada anak, bahkan untuk perkara-perkara yang kita rasa sepele, tapi itu akan berguna buat anak. Kalau kita sudah dekat, maka wibawa kita akan membuat mereka taat, dan itu, dan lebih tinggi dari itu, penanaman keimanan akan membuat mereka menjadi orang-orang yang sholih, walaupun mungkin kita sudah tidak ada. Jadi tujuan utama parenting sebenarnya adalah membuat mereka punya kekuatan baik secara fisik, agama gitu ya, sosial, bahkan secara ibadah ketika mereka berpisah dengan kita. Jangan sampai mereka taat, mereka kuat hanya ketika kita ada, tetapi ketika kita sudah tidak ada, mereka menjadi generasi yang lemah. Jadi saya sangat rekomendasiin teman-teman baca buku ini. Nggak lama kok bacanya, 2 jam aja bisa selesai. Kalau saya bahkan ya biasalah ya, bukunya sangat tipis, hanya sekitar 170 halaman. Jadi selamat membaca. Nanti bisa sih tanya-tanya kalau mau belinya di mana, atau bukan, bahkan mungkin bisa ikut kajian parentingnya bersama Abah Hisan. Demikian review buku saya hari ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.